Kevin Aprilio menghembuskan kabar seputar kisah asmaranya. Disebut-sebut, keyboardis Fiera ini sedang dekat dengan salah satu personil princess bernama Elma. Kabar ini semakin sumir manakala Kevin sering kepergok tengah mesra dengan Elma di berbagai acara. Kevin mengaku mengenal Elma sejak dulu sebelum bergabung dengan princess. Benarkah Kevin tengah merajut asmara dengan Elma? Sejak kapan sih? Aku sih sama Elma kenalnya udah lama ya, udah dari tahun lalu lah intinya. Dan emang ya kenal baik sih, cuman ya kita gak ada, ya intinya gak, waktu kita kenal pun ya saya juga punya pacar. Nah sekarang saya memang gak punya pacar, tapi kan bukan berarti. Kevin membantah punya hubungan spesial dengan Elma. Ia dekat dengan personil princess itu sebatas artis dan produser saja. Sejauh itu pun sering sharing tentang pekerjaan. Namun benarkah kedekatan Kevin dan Elma sempat membuat personil princess yang lain protes? Pokoknya sih aku sama Elma gak ada hubungan apa-apa deh. Pokoknya lebih ke produser sama artis. Dan ya aku mencoba untuk fair ke semuanya intinya. Kalau di princess saya kebetulan dekat sama semuanya. Cuman ya pasti ada beberapa di antara mereka yang saya nggak bisa sebut, mungkin punya pacar. Saya kan juga nggak mungkin terlalu sering ngobrol sama yang punya pacar. Atau ada yang masih sibuk sekolah gitu. Atau ya intinya dari semua itu saya yang benar-benar free itu cuma Elma sama Danita gitu. Tapi ya udah saya deket sama semuanya sebenarnya. Justru ya itulah punya girl band emang harus adil ke semua, gak bisa ke satu aja gitu. Dan ingin mewujudkannya bila harus ku berlari.